Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara menentukan jenis mata rabun yang kita alami ya. Simak. Mata rabun adalah mata yang tidak bisa jelas melihat sesuatu ya, baik dekat maupun jauh. Ada sekitar 4 jenis ya mata rabun itu. Yang pertama itu miopia ya. Miopia itu atau rabun jauh. Nah, gangguan penglihatan ini tidak bisa melihat jarak jauh ya. Kalau kita lihat bayangan benda itu letaknya di depan retina, sehingga enggak pasti retina. Miopia ini biasa juga disebut dengan mata minus ya. Gejalanya tidak bisa melihat jauh, biasanya sekitar 6 meter itu tidak bisa huruf 9 mili ya. Sering sakit kepala ya. Itu biasanya karena otot yang penghubung mata sama otak itu tegang karena tidak bisa melihat, dipaksain jadi ke kepala. Yang ketiga, matanya sering lelah ya. Mata lelah itu biasanya mata yang terlalu banyak digunakan ya. Nah, karena ada minus ini, jadi mata lelah itu lebih cepat ya. Biasanya kalau mata lelah itu sampai sejam, ini baru 20 menit udah kelelahan matanya karena dipaksain melihat. Yang keempat itu sering mengedipkan mata ya. Sering ngedipin mata aja. Biasanya orang minus itu kenapa sering mengedipkan mata, karena kalau tidak mengedip biasanya buram, kalau dikedipin jelas lagi, buram lagi, dikedipin jelas lagi. Nah, makanya orang minus itu biasanya kalau nggak pakai kacamata sering mengedipkan mata. Yang kelima, sering memicingkan mata saat melihat jauh. Jadi kalau lihat jauh tuh dipicingin matanya. Tujuannya biasanya karena pengen bisa lihat ya. Ada sama aja ya, nggak bisa lihat. Yang keenam itu sering mengucek mata. Ya, orang minus itu sering mengucek mata ya. Pikirannya karena ada yang menghalangi. Padahal karena emang nggak bisa lihat ya. Mau dikucek berapapun juga nggak bisa lihat. Penyebab mata minus ini karena bola matanya itu lebih panjang ya dibanding yang normal. Jadi kelihatan biasanya orang-orang minus tuh agak menonjol ya, karena bola matanya lebih panjang. Nah, bola mata lebih panjang itu biasanya karena keturunan ya, genetik. Biasanya dari ibu paling banyak tuh. Ada juga yang dari ayah. Atau kakek neneknya juga bisa. Yang kedua, biasanya karena kurang sinar matahari ya. Karena sinar matahari itu bisa menghasilkan vitamin D ya. Karena orang yang kurang mendapatkan sinar matahari bisa menjadi penyebab mata minus ya. Yang ketiga, bola mata rupanya juga bisa kekurangan vitamin D ya. Nah, vitamin D ini kan dari sinar matahari juga bisa, dari makanan juga bisa sebenarnya. Jadi orang-orang yang kurang vitamin D bisa menyebabkan matanya minus. Yang keempat itu karena membaca atau menonton TV ya, atau menonton sesuatu itu yang terlalu lama ya, tanpa diselingi jarak melihat jarak jauh. Misalnya mainan HP itu terus-terusan ya, tapi tidak diselingi jarak jauh, itu bisa menyebabkan mata minus. Atau menonton apa, drakor misalnya, terlalu dekat gitu sampai lupa untuk melihat jauh, itu juga bisa menyebabkan mata minus. Yang kedua itu hipermetrop ya, atau rabun dekat. Nah, hipermetrop itu tidak bisa melihat jarak dekat meskipun jarak jauhnya kebaca ya.
Tapi kalau yang tinggi, jauh, jarak jauh pun tetap tidak terbaca ya. Nah, gejalanya tidak bisa fokus ketika melihat jarak dekat ya. Terus menyipitkan mata ya ketika melihat jarak dekat. Ya. Kalau melihat jarak dekat tuh mata tuh tegang, kadang sakit. Dan mata juga cepat lelah ya kalau melihat jarak dekat dalam waktu yang lama. Penyebabnya kalau ini bola matanya kependekan, beda dengan yang tadi itu kepanjangan. Kalau minus, kalau hipermetropi ini kependekan, dan biasanya matanya itu plus ya disebutnya, tapi bukan presbiop, tapi ini hipermetrop. Nah, penyebab bola mata pendek ini bisa dari genetik ya, genetik keturunan, bisa dari ibu, ayah, kakek, nenek, bisa dari usia di atas 40 tahun juga biasanya kebanyakan matanya jauhnya juga plus ya, atau hipermetrop, atau menderita penyakit-penyakit tertentu ya, bisa diabetes, kanker, sindrom mata kecil ya. Yang ketiga itu astigmatisme ya, atau mata silinder. Nah, mata silinder ini gangguan penglihatan akibat kelainan pada kelengkungan kornea dan atau lensa ya. Gejalanya biasanya ada distorsi penglihatan. Jadi kalau lihat garis lurus itu kayak bengkok ya, kayak miring. Terus pandangannya juga samar ya, tidak fokus gitu. Kayak berbayang, sulit melihat pada malam hari seperti rabun senja ya. Matanya sering tegang dan mudah lelah. Jadi hampir semua udah lelah ya. Sering menyipitkan mata saat melihat sesuatu ya. Mau dekat mau jauh disipitin aja. Sensitif terhadap sorotan cahaya. Jadi kalau lihat cahaya itu silau. Kesulitan membedakan warna yang mirip. Misalnya karena kayak biru sama hijau tuh agak susah kalau orang silinder ya. Kayak buta warna parsial. Penglihatannya ganda ya. Jadi bisa jadi ganda kalau sidernya tinggi banget ya. Pusing dan sakit kepala, apalagi kalau aksisnya oblik atau tegak lurus, itu bisa pusing banget ya. Nah, penyebab astigmat ini adalah kelainan kelengkungan kornea ya, atau lensa. Kalau yang kornea biasanya disebut astigmat kornea, kalau lensa astigmat lensa atau lentikular ya. Nah, biasanya karena genetik ini keturunan lagi ya, dari ibu, bapak, kakek, nenek. Bisa juga karena cedera ya, bisa tabrakan atau kesiram zat kimia kayak yang saya alami ya. Atau pernah operasi ya, operasi mata juga bisa. Rabun jauh dan rabun dekat yang parah ya. Misalnya minus 10 itu bisa menyebabkan mata silinder ya, atau plus 10. Penyakit mata seperti keratokonus ya, yang korneanya kayak silinder, kayak kerucut, atau mengalami penipisan kornea, atau menderita Down syndrome juga bisa menyebabkan astigmat ya. Terdapat benjolan pada kelopak mata, lahir prematur atau bayi yang berat badannya rendah ya, itu juga bisa menyebabkan gejala astigmat. Bagaimana caranya untuk mengetahui mata kita itu buram karena silinder, minus atau plus ya? Ini kita pakai teknik red green test ya, atau duochrome test. Nah, di dalam duochrome test ini ada dua gambar atau dua huruf ya, huruf O yang saya ambil. Nah, jika melihat huruf O ini di warna merah, itu berarti matanya minus ya. Kalau huruf O-nya ini di warna hijau yang lebih jelas, itu matanya plus. Tapi kalau dua-duanya jelas,
itu matanya normal ya. Tapi kalau misalnya di huruf di warna merah huruf O nya lebih jelas dan agak lonjong O nya itu kemungkinan mata minusnya disertai silinder ya. Tapi kalau di huruf di warna hijau huruf O nya lebih jelas dan agak lonjong itu kemungkinan matanya plus dan ada silindernya. Tapi kalau dua-duanya sama jelas tapi lonjong, kemungkinan silinder murni ya, nggak ada minus atau plusnya. Nah, jarak ini sekitar satu tangan aja ya. Itulah cara menentukan jenis mata rabun kita ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.